Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel saya ya. Masih di tempat yang sama. Kita lanjut di fitur quick shot selanjutnya, yaitu tentang helix. Kita coba di sini pemirsa. Enak, tempatnya terbuka, terus aman, jauh dari pemukiman. Oke, kita coba ya. Seperti biasa, di menu logo icon remote ini ya pemirsa. Oke, quick shot. Oke, kita tap dulu. Oke, dia setting ke drone dulu. Oke, kita pilih yang helix. Nah, seperti ini pemirsa. Oke, go. 3, 2, 1. Ini helix pemirsa. Oke, 360. Tapi dia helix. Kalau tadi kan circle pemirsa, rotate. Tapi sekarang helix. Helixnya makin melebar pemirsa. Oke, kita lihat lagi. Makin jauh pemirsa. Semakin naik ketinggiannya, jadi 32 lebih. Tapi jaraknya cuma 17 meter. Nah, ini sudah selesai. Oh, dia pulang pemirsa. Setelah selesai dia helix, dia pulang. RTH. Otomatis pemirsa RTH-nya. Oke. Ini yang helix ya pemirsa. Landing. Tadi kan sudah kita coba quick shot helix. Nih, di vlog berikutnya kita coba lagi nanti quick shot roket. Setelah itu kan selesai. Quick shotnya kan cuma fitur quick shot kan ada 4 pemirsa. Drone sudah, circle sudah, helix sudah. Nanti di vlog berikutnya kita coba yang roket. Yang roket ini nanti bisa kita kembangin lagi, tapi pengembangannya nanti kita tentang kombinasi. Nah, sebelum ke kombinasi, nanti masih ada lagi vlog yang ingin saya sampaikan pemirsa, yaitu quick shot manual dengan mode tripod. Oke, sampai ketemu lagi ya di vlog berikutnya. Dadah.